Hai Ayah Bunda, perkenalkan ini adalah aplikasi Kartu Kembang Anak Online atau KKA Online. KKA Online adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua dan tumbuh kembang anak. Aplikasi KKA Online ini bisa Ayah dan Bunda download di Play Store atau bisa diakses melalui laman kkaonline.bkkbn.go.id. Di dalam aplikasi KKA Online ini terdapat beberapa fitur, diantaranya adalah beranda, layanan, basis wilayah, data BKB, tentang kami. Dalam fitur layanan, Ayah dan Bunda akan menemukan bagian grafik perkembangan anak. Dalam bagian tersebut terdapat beberapa bagian. Kolom pertama adalah kolom tugas perkembangan anak. Berisi tugas-tugas perkembangan anak yang digunakan untuk memantau kemampuan anak pada umur tertentu. Kolom kedua adalah kolom kode keterangan 7 aspek perkembangan anak. Kolom ketiga adalah kolom angka nomor urut tugas perkembangan anak. Kolom keempat adalah kolom kotak-kotak yang berisi grafik perkembangan anak. Jika grafik buah hati Ayah dan Bunda berada di atas garis merah, berarti perkembangan buah hati sudah sesuai dengan umurnya. Jika grafik buah hati Ayah dan Bunda berada di bawah garis merah, berarti perkembangan buah hati Ayah dan Bunda mengalami keterlambatan dan harus lebih sering mendapatkan stimulasi. Kelima adalah kolom bulan dan tahun kelahiran anak. Kolom tersebut terdapat angka yang menunjukkan umur buah hati mulai umur 1 bulan hingga 72 bulan. Yuk Ayah dan Bunda, kita unduh aplikasi KKA Online untuk memantau perkembangan buah hati kita sejak dini. Karena anak adalah generasi penerus kita dan juga bangsa Indonesia. Salam BKKBN. Berencana itu keren!